Jadi perhatikan teman-teman, ini kalau untuk ngencangin, ini kita bisa menempatkan gear ya. Nah, untuk ngencangin dia kita putar aja nih. Tuh. Kita pasang sini itu. Ini bisa kencang banget ini. Nah, Anda kesulitan daripada ganjil pakai baut itu berbahaya, makanya pakai gear aja. Ini untuk ngencangin nih. Pasang di atas ya. Nah, kalau ngendorin gimana? Kalau ngendorin dibalik aja. Dia akan ke sini nih. Nah, otomatis ya. Putar ke sini. Itu ngendorin. Itu ngunci ya. Tuh. Tuh, ngendorin ngunci ya. Tuh. Ngendorin. Jadi, kalau untuk ngendorin dia posisi di sini. Kalau ngencangin nanti posisi di sini. Kita rubah ya. Nah. Mungkin itu salah satu trik ya. Nah, ini ngencangin. Tuh, kenceng. Tuh, bisa kenceng banget nih. Aman, jadi artinya ya kalau ada kita teman-teman mengalami masalah seperti ini kenceng banget ya. Nah, kalau untuk ngendorin tinggal kita putar ke sini nih. Tuh, untuk ngendorin tinggal putar ke sini tuh. Nah, kita rubah. Nah, mundur tuh, ngunci lagi dia. Nah, ya gitu, ini manfaat dari kiri tadi. Ini roda depan kita ambil aja nih. Oh, kira-kira fungsi dari roda. Ya, terima kasih atas perhatiannya.